Bos, berapa ya, Bos? Masih Pak Lekor. Ini harganya cuma 24 jutaan ini. Kalau boleh nanya harga berapa kayak gini, Bos? 23. 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini kita bakal review harga sapi jumboan yang sudah siap kurban, apalagi kurban tinggal satu hari nih guys, yang ada di daerah Pasar Sabtuan Situbondo. Ini di besaran sudah agak ramean guys. Kita bakal nanya-nanya harga sapi yang ada di daerah Pasar Sabtuan Situbondo. Oh, ini besar juga. Ini limusin, Bos. Ini limusin ini. Berapa ya, Bos? Nah, ini harganya 20 sangat naiket katanya, Bos. Ini sangat-sangat bagus ini, Bos. Salekor kurang saiket. Yo, salekor orang saiket ya. Nah, ini harganya 21 juta kurang 50 ribu ini, Bos. Ini update harga sapi kurbanan. Sapi kurbanan yang ada di daerah Pasar Sabtuan Situbondo ini, Bos. Yang sangat-sangat bagus. Ini harganya cuma 21 juta kurang 50 ribu nih, Bos. Ini, Bos. Yang sangat-sangat bagus. Yang sangat bagus ini, Bos. Update harga sapi. Ini sapinya sangat bagus ini, Bos. Ini harganya cuma 21 juta kurang 50 ribu nih, Bos. Ini harganya 20.950. Update harga sapi kurbanan yang ada di daerah Pasar Sabtuan Situbondo. Tak tabur sekali ya, Bos? Baik tabur. Kita berapa, Bos? 9.000. Oh, ini sudah ditawar 19 ini, Bos. Belum dikasih katanya, Bos. Oke, kasun ya, Bos. Terpajual larang, Bos. Oke, kita pindah ke yang lainnya, Bos. Kita pindah ke yang lainnya. Ini sapi besar tinggi ini, Bos. Sangat super, kaki belakang super ini, Bos. Ini kalau dari belakang, Bos. Kalau dari belakang sempurna. Ini, Bos. Bodinya sudah bahenol. Bodinya sangat bahenol ini, Bos. Update harga sapi kurbanan yang ada di daerah Pasar Sabtuan Situbondo ini, Bos. Ini, Bos, sangat bagus ini, Bos. Nanti lagi kita bakal nanya-nanya masalah harga ini, Bos. Ini sapinya sangat murah, sangat besar, jumbo. Nah, Bos, kalau boleh nanya harga berapa kayak gini, Bos? 35. Ini harganya 35, Bos. 35 jutaan ini, Bos. Ini kondisi sapinya sangat baren, cantik. Nah, ini sangat-sangat besar ini, Bos. Ini harganya cuma 35. Belum ada yang nawar ya, Bos? Nah, ditawar berapa, Bos? 31. Nah, ini sudah ditawar 31, masih belum dikasih ini, Bos. Update harga sapi kurbanan yang ada di daerah Pasar Sabtuan Situbondo. Sekarang kurbanan tinggal satu harian ini, Bos. Kurbanan tinggal satu harian. Ini masih baru datang ini, Bos. Pengolah anu, Bos. Sapi ini, Bos. Ini, Bos. Ini harganya 35. Nah, kita pindah ke yang lainnya. Cak, kasonya, Cak. Terpajual larang, Cak. Oke, kita pindah ke Sumintalan, Bos. Nah, ini masih Sumintalan ini, Bos. Sapinya sangat bagus. Ini kalau dari belakang, Bos. Nah, ini sampai
ekornya nyampe ke tanah ini bos, ya sangat-sangat bagus ini bos. Ini kondisi sapinya sangat super besar panjang yang sangat bagus ini bos. Update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Sapuan Situbondo ini bos. Kalau dari depan ini bos sangat-sangat bagus ini bos. Nanti lagi kita bakal nanya harganya, ini harga berapa bos, kalau boleh nanya harga berapa ya ini bos? 22. Nah, harganya sangat murah, ini harganya cuma 32 juta ini bos. Harganya cuma 32 jutaan ini bos. Update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Satuan Situbondo ini, kakinya depan belakang super ini bos. Sapinya sangat sehat, sudah masuk kurbanan ini bos. Ini kalau dari atas ini bos, kalau dari atas sangat super ini bos. Badannya sangat besar gemuk ini bos, ini sangat-sangat bagus. Asoan ya lek, terpajual larang lek. Oke, kita pindah ke yang lainnya bos. Ini masih di kurbanan, sapi kurbanan ini bos. Update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Sapuan Situbondo ini sangat besar juga ini bos. Update harga sapi yang ada di daerah pasar Situbondo ini, kurbanan tinggal satu harian ini bos. Kita bakal nanya harganya bos. Yang ada di daerah pasar Sapuan Situbondo, pasar Situbondo sudah normal ini bos. Soalnya PMK ini sudah nggak ada ini. Kalau boleh nanya harga berapa kayak gini bos? 23. Nah, ini harganya cuma 23 jutaan ini bos. Sudah dapat sapi jantan besar kurbanan ini bos, yang ada di daerah pasar Sapuan Situbondo. Kondisi sapinya sangat super ini. Bodinya ini sudah bahenol ini bos. Ini bodinya sudah bahenol. Ini kalau dari belakang bos. Ini bos, update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Sapuan Situbondo ini bos. Mungkin ada yang minat, monggo bisa langsung ke daerah pasar ini bos. Ini bos kondisi ini bos. Nah, yang ini masih lokalan ini bos, masih lokalan ini bos. Ini masih lokalan ini bos. Di survei cuma bos, biar di masuk di YouTube Situbondo ini bos. YouTube, kalau Situbondo ini sapinya sehat-sehat. Nah, kalau PMK ini sudah nggak ada ini. Nggak ada, sudah bersih. Sudah bersih. Nah, ya, harga berapa ya? Harga 3,5. Nah, ini harganya cukup murah. Ini soalnya sapinya sudah besar ini bos. Harganya cuma 23.500 ini bos. 23.500. Harganya cuma 23.500 udah dapat sapi jumbo ini bos, yang sangat-sangat bagus ini bos. Sangat bagus ini bos. Update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Sapuan Situbondo ini guys. Oke, kita pindah ke yang lainnya. Cak kasun cak, terpajual larang cak. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita pindah ke yang lainnya bos. Mana sapinya bos? Oh, ini limusin ya. Ini kepala besar ini bos, kepalanya cukup besar, bobotnya sangat luar biasa. Itu berempeng kan ya? 26. Ini bos, harga 26 kayak gini bos. Kalau di daerah situ Bondo kayak gini harga 26 jutaan ini bos. Update harga sapi limusin yang ada di daerah pasar Situbondo. Sapi kurbanan ini bos yang sudah siap potong ini bos, yang sangat bagus, sangat super ini bos. Ini bos sangat-sangat bagus, kaki depan belakang super, bodinya sudah bahenol ini bos, sudah bahenol. Update harga sapi yang ada di daerah pasar Sapuan Situbondo. Ini pelantik-pelantik pedagang sapinya nih bos, ganteng-ganteng bos, ganteng-ganteng ini bos. Ini ramah-ramah ini bos.
sapinya sehat-sehat. PMK sudah nggak ada kalau daerah situ Bondo ini. Nah ini penyakit mulut kaki sudah nggak ada daerah situ Bondo ini, bos. Ini ada hitaman ini, bos. Ada hitaman. Kita bakal nanya-nanya harganya ini, bos. Harga berempat nggak ya? 14 juta. Nah ini sangat murah ini, bos. 17 juta sudah dapat kurbanan besaran ini, bos. Ini, bos. Ini kondisi sapinya sangat sehat, lemu-lemu ini, bos. Tak tabur saya lagi ya? Tabur berapa ya? 5,5. Ini sudah ditawar 15.500 masih belum dikasih katanya, bos. Orangnya ngasih bandrol 17.500 update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Satuan Situbondo ini, bos. Kondisi sapinya sangat-sangat kondisi bagus ini kalau dari atas, bos. Kalau dari atas bodinya sudah bagus. Harganya cuma 17 jutaan ini, bos. Ini, bos. Ini kondisi 26. Ini yang 26 yang tadi ini, bos. Update harga sapi-sapi ini, bos. Ini masih Sumental ini, bos. Masih di Sumentalan. Ini sangat bagus. Berapa enggak, Rele? Wah, ini Bapak Juragan. Berapa, Pak Juragan? 17. Hah? Nah, ini harganya cuma 17,5 ini, bos. Ini kondisi sapinya sehat, harganya sangat murah. 17.500 sudah dapat sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Situbondo ini, bos. Yang sangat-sangat berapa, bos? Super. Sangat super ini, bos. Sangat super ini, bos. Kondisi di pasar sangat ramai. Ini masih limusinan. Ini yang punya masih daerah kelampokan kayaknya ini, bos. Masih orang rumah ini, bos. Bos, berapa ya, bos? Masih Pak Lekor. Ini harganya cuma 24 jutaan ini, bos. Sudah dapat kurbanan besar tinggi. Harganya cukup murah. Harganya cuma 24. Update harga sapi kurbanan ini, bos. Yang ada di daerah pasar Satuan Situbondo. Ini kondisi sapinya sangat bagus ini, bos. Harga 24 sudah dapat kurbanan tinggi besar. Oke, kita pindah ke yang lainnya nih, bos. Kondisi di pasaran cukup ramai nih. Update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Situbondo nih, bos. Sangat-sangat ramai nih, bos. Soalnya kurbanan ini tinggal satu harian nih. Nih, bos, kondisi di pasar. Teka berempeng ada, Lek? Ah, Dupolo. Ini harganya cuma 20 juta sudah dapat kurbanan besar ini, bos. Ini, bos. Kurbanan sudah besar ini, bos. Update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Satuan Situbondo ini sangat-sangat bagus ini, bos. Sangat bagus. Update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Satuan Situbondo ini ada juga, bos. Ini agak bagus juga nih, bos. Kondisi sapi sehat, kaki belakang super, body sudah bahenol, sapinya lemu-lemu nih, bos. Kita bakal nanya yang punya harga berapa ya gini, bos. 26, harga 26 ini, bos. Harganya cuma 26, sudah dapat kurbanan besar ini, bos. Kurbanan besar yang ada di daerah pasar Satuan Situbondo. Ini kondisi sapinya kalau dari belakang, bos. Kalau dari belakang sangat-sangat besar. Sangat besar ini, bos. Update harga sapi jantanan
yang sudah siap kurbanan ini bos. Oke, asalnya ya cak, terpa jual larang cak. Oke, kita pindah ke yang lainnya bos. Ini ada besaran juga ini bos, ini ada besaran juga. Ini yang punya masih daerah kelampokan ini. Berempat ya bos. Oh itu, nah 27. Ini harganya 27 ini bos. Harga 27 ini bos. Sangat besar itu, yang punya masih muda ini bos. Ini saya pernah lihat. Ini master biliat ini. Ini masternya biliat ini bos. Ini bos. Ini yang punya sapi-sapi besaran ini bos. Ini saya pernah lihat di biliat ini super-super tangguh ini bos. Ini kalau nggak tahu sama ini. Nah, ini dibilihat sangat bagus pemainnya ini. Ini langsung ada yang mantau Bapak Haji nih. Bapak Haji langsung dipantau ini bos. Ini bos update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Sabtuan Situbondo. Yang ini masih limusinan ini. Masih limusinan ini bos. Ini sangat bagus juga, sangat gemuk. Kaki belakang super ini, bodinya sangat bagus juga ini bos. Kondisi sapi sangat-sangat sehat ini bos. Ini sangat-sangat sehat. Setongannya berempat ya bos. Nah, ini harganya selawe ini bos. Harganya selawe. Harganya 25 jutaan ini bos. Update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Sabtuan Situbondo. Ini plantik-plantik pedagang sapinya sangat ramai-ramai nih bos, yang ada di daerah Situbondo. Sangat-sangat ramai nih bos, sangat ramai nih bos. Oke, asal nih bos. Bos, terima kasih bos, semoga terjual mahal semua bos. Oke, kita pindah ke yang lainnya bos. Nah ini besar. Oh, nah itu Bapak Iqbal itu. Nah, juragan sapi itu biliat juga itu bos. Oh ini bos. Nah, ini masih Marlboro ini bos, jantanan ini bos. Sapinya sangat bagus. Ini yang punya berempat ya bos. Harga berapa ini bos? 30. Masa kecil kayak gini harga 30 bos. Berapa bos? Ini 12 juta. Nah, ini cukup murah ini. 12 juta sudah dapat jantanan besar ini bos. Setongan ada ya? Itu. Itu 11,5. Nah, ini harganya cuma 11. Sebab bila muda cek muda nah. Lagi bila wajari. Ini sangat-sangat bagus ini bos. Plantik-plantik pedagang sapinya ini bos. Suasana di pasar Sabtuan cukup ramai nih bos. Ini plantik-plantik masih daerah rumah ini. Ini masih di daerah kandang. Kalau saya masih di daerah kelampokan ini bos. Masih dekat-dekat ini bos. Mungkin ada yang minat monggo bisa hubungi saya, tak antarkan ke rumahnya plantik pendagang sapinya ini bos. Nah ini sapinya stok di kandang masih lumayan ada, nggak banyak ada ini pokoknya nih bos. Oke bos, kasihan ya bos, terpajual larang bos. Oke, kita pindah ke yang lainnya nih bos. Iya, upload dekian ya. Sore paling. Sore ini. Ini. Mudah boleh dekian lesong kok. Ini sangat-sangat bagus ini. Ini masih Marlboroan ini bos. Marlboro. Semintal Marlboro apa? Marlboro. Nah, ini Marlboro ini bos. Teka berempa yang ada? 12,5 ya. Ini harganya sangat murah katanya bos. Harga 18.500 update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Sabtuan Situbondo ini bos. Ini kalau tidak salah masih daerah Jati nih bos. Yang punya masih daerah Jati nih bos. Update harga sapi kurbanan yang ada di daerah pasar Sabtuan Situbondo ini bos. Ini kondisi sudah cukup ramai di kurbanan. Oke, kita pindah bos. Kasihan bos.
Pajularang. Oke, kita pindah ke yang lainnya nih bos. Update harga sapi kurbanan. Ini kondisi sapinya sangat sangat bagus-bagus ini. Ini masih lokalan ini. Harga berapa enggak ada, Cak? 8,5. Nah, ini harganya masih 18.500-an ini, bos. Nah, sudah dapat jantanan besar ini, bos. Yang ada di daerah Pasar Satuan Situbondo. Yang sangat murah-murah ini, bos. Jadi ya, ya sangat iya. Oke, guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa dibantu subscribe, di komen, dan ditekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan di video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Video gak ada tuh. Iya ini bos. Yeah. Ini sudah masuk ini bos. Ah ini yang punya masih muda. Belumnya, ini. Iya. 35.